Oke, saya Enda Purnamasari dari Universitas Widyatama semester 6 jurusan Bisnis dan Manajemen. Di sini saya dari Beswan angkatan 26. Menurut saya acara Get Out of the Box ini sangat bermanfaat sekali untuk mahasiswa karena di sini diadakan untuk mahasiswa yang bukan Beswan Jarum sehingga mereka bisa merasakan apa sih sebenarnya nanti yang akan mereka dapatkan saat mereka menjadi Beswan Jarum. Di sini juga dengan kita berbicara dengan mengambil tema Get Out of the Box, jadi mahasiswa itu dimotivasi untuk bisa berpikir secara kreatif. Dan nantinya mereka itu diberikan pesan kalau misalnya mereka itu bisa menjadi sukses semuanya asal mereka memang mau berusaha. Dan menurut saya program Beswan Jarum sendiri setelah dilaksanakan selama setahun kebelakang itu sangat bermanfaat sekali karena kita pada saat menjadi Beswan kita tidak tahu apa-apa, tapi saat kita menjadi Beswan selama prosesnya pun kita mendapatkan sesuatu yang memang nantinya akan bermanfaat sekali untuk kita seperti pelatihan soft skill, kepemimpinan, juga komunikasi. Jadi di sini program-program Beswan Jarum itu sudah sangat bermanfaat sekali untuk diri kita dan pengembangan diri kita nanti ke depannya. Halo kawan-kawan semua, nama saya Andi Prasetyo dari Fakultas Teknologi Informasi jurusan Teknik Informatika Universitas Kristen Maranatha. Menurut saya, tema dari kegiatan Road to Campus Beswan Jarum tentang Get Out of the Box ini sangat bermanfaat sekali bagi diri saya, secara umum bagi seluruh mahasiswa khususnya di Bandung. Karena melihat dari perkembangan zaman sekarang yang menuntut seluruh individu untuk berkreatif, untuk berinovasi lebih baru karena membutuhkan hal-hal yang bersifat fresh. Di sini sangat bermanfaat sekali bagi seluruh mahasiswa. Nama saya Nur Anissa, saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Akuntansi. Di sini saya merupakan salah satu Beswan penerima Beswan Jarum Regional Bandung Angkatan 26. Menurut saya kegiatan Get Out of the Box ini sangat penting sekali dan bagus sekali ya, khususnya untuk para mahasiswa yang memang pada saat ini khususnya di era globalisasi sangat membutuhkan suatu ide-ide yang sangat cemerlang di mana mereka tidak hanya berpikir dalam kotak tetapi mereka harus mencoba berpikir di luar kotak dengan ide-ide kreatif mereka. Selain itu di sini juga Beswan Jarum cukup memfasilitasi itu sehingga mahasiswa itu dapat berkembang, dapat mengembangkan segala potensi, minat dan bakatnya baik dari segi akademik maupun non-akademik.